banget. Gila, padahal gue pakai jaket. Cuy. Anjing. Tendang. Jadi ceritanya gue tuh kan pulang kerja. Itu sekitar jam 9 malam. Nah, gue tuh lewatin jalan itu tuh udah hampir 2 tahun dan biasanya tuh gak pernah ada apa-apa gitu. Itu tuh, tapi tuh emang jalanannya tuh tiba-tiba sepi banget gitu, emang lagi sepi banget. Nah, gue jalan di depan Untar tuh kan ada kayak pagar. Nah, jalannya tuh emang agak kecil gitu kan. Tiba-tiba ada cowok jalannya cepet, mepet, terus dia sambil kayak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kan gue kaget ya, dia tuh megang pantat gue gitu. Gue kaget, abis itu refleks gue dorong dia ke pagar itu, terus gue langsung tendang ke pantatnya dia. Nah, abis itu dia lari. Pas dia lari, gue tuh nyari kamera mau videoin susah banget kan. Gue videoin itu tuh yang ke-share. Terus gue sambil teriak-teriak, gue nggak diem aja, gue juga teriak-teriak. Cuman posisi di situ pas kejadian tuh sepi, nggak ada siapa-siapa lagi. Ada orang tapi di depan gue. Dan gue tuh pas mau bertindak lebih gitu tuh, gue tuh takut, takutnya nanti malah jadi gimana-gimana. Dan pas nextnya gue akan jadi lebih parah gitu, karena gue curiganya itu tuh pengamen-pengamen daerah situ gitu. Akhirnya ya gue cuman berani nge-share aja gitu, biar yang lain lebih hati-hati. Dan jujur sampai sekarang tuh gue kayak masih takut gitu, ngerti gak sih lu? Kayak gue langsung kayak masih deg-degan kadang-kadang gitu. Untungnya hari ini kan gue libur, jadi gue nggak ngelewatin jalan itu anjir. Dan untuk cewek-cewek lain, lebih hati-hati aja, jangan sampai kejadian yang sama. Kalau keluar malam, sebisanya jangan sendiri, minta temenin gitu. Dan untuk yang udah nge-share dan udah peduli, terima kasih. Semoga gak ada kejadian lagi.